Masih di Internezzo. Banyak info nggak bikin kepo. Ada yang mau aku sampaikan sama pemirsa yang ada di rumah. Apa nak? Ini dia, sejauh ku jelajahi dunia menatap. Kemudian juga ada beberapa lirik lagi yang luar biasa. Ya, yang mau kita kasih tahu sama pemirsa di rumah. Dan nantinya Niza, ya, ada yang mau nyanyi lagu ini. Siapa? Lirik ini. Yang tadi kita udah tanya-tanya. Yang kita barusan bocorin ini. Betul. Ya, langsung aja ini dia Bunga Citra Lestari. Ku jelajahi dunia, menatap, mendengar, dan merasakan hidup. Dengannya hati ini pun bertanya, inikah cinta, inikah akhir pencarianku. Cinta bagai api tak berasap, ada kamu yang mau aku. Berantakan hatiku, bingung. Ada dua cinta menerangi jalan kehidupanku. Aku bisa apa jika cintaku berat padanya. Aku tahu pasti sakit dan pedihnya pengorbananmu. Saat kau ikhlaskan aku, bahagia dengannya. Sejauh ku memahami hatiku, aku tak mau mendermakan cinta padamu. Walaupun awan mengabarkan yang terpahit, cintaku tetap saja berat kepadanya. Berasap, ada kamu yang mau aku. Berantakan hatiku, bingung. Ada dua cinta menerangi jalan kehidupanku. Aku bisa jika cintaku berat padanya. Aku tahu pasti sakit dan pedihnya pengorbananmu. Saat kau ikhlaskan aku, bahagia dengannya. Silakan duduk lagi. Bagus sekali lagunya. Silakan duduk kembali. Thank you.
itu dia ya. Galau ya lagunya. Galau sekali ya. Loh. Saya berkaca-kaca kalau misalnya dari pertama mulai sampai terakhir galau semua loh isinya. Ditambah karena enggak ada drumnya, enggak ada beat drumnya lagi jadi makin galau gitu kan. Makin menyayat hati. Iya. Ini merupakan soundtrack dari film Jilbab Traveler. Kita kembali lagi berbicara tentang filmnya. Tapi sebelum kita berbicara tentang filmnya, udah ada satu bintang lagi, Nak. Siapa lagi? Kita mau panggil siapa lagi? Tapi nanti. Oh, nanti. Ada yang nanya langsung sama. Oh, boleh. Boleh. Kabarnya dalam proses film Jilbab Traveler, 24 jam enggak tidur. Kok bisa? Itu di yang mana tuh? Jadi kan sebenarnya karena judulnya Jilbab Traveler, jadi pasti si gadis berjilbab ini memang impiannya ada traveling gitu kan. Nggak cuma di luar negeri, di Indonesia juga traveling, salah satunya adalah ke Kawah Ijen. Jadi emang dari pagi aku udah bangun karena tahu mau naik gunung nih, mau naik gunung Ijen, lari lah gitu kan, di treadmill lari. Ternyata malam kita berangkat, aku nggak tahu kalau ternyata naik gunung itu seberat itu. Nggak berat pernah banget. Naik pengalaman gunung pertama ini. Pertama. Itu naik beneran? Naik ke Gunung Ijen, sampai ke atas. Kita berangkat jam 10, sampai ke atas tuh mungkin sekitar jam setengah 2. Oh my setengah God. 2 siang, 4 malam, jam. Ya, oh my God, itu 12 jam lebih ya kayaknya. Enggak, dari 10 malam. Kita berangkatnya malam, sampai jam setengah 2 dini hari. Oh my Terus God. Itu naik ke atas, kita masih turun lagi ke kawahnya itu lagi di bawah. Dingin itu ya, enggak sedingin iya belasan kayaknya ya. Enggak sedingin itu sih, cuma emang kita jaketnya udah berlapis-lapis dan pertama juga. Iya, dan turun. Jadi medannya tuh masih raw banget ya, masih nature banget. Jadi enggak kayak benar-benar masih ke tempat yang emang enggak ada apa ya, enggak ada apa-apa. Jadi benar-benar berat banget sih kalau buat aku ya, karena aku enggak pernah naik gunung, enggak pernah tahu kalau Seberat itu dan emang harus extra careful banget gitu. Okay. Banyak aturan-aturan yang kita harus ikutin gitu. Kalau capek enggak boleh dipaksain nafasnya, terus jalan-jalannya juga senter apa segala macam itu kan harus perlu, terus turun ke bawah dengan apa? Hawa-hawa belerang yang emang kencang banget itu. Dan kita kan sambil syuting. Betul. Ada yang nenteng kamera, ada yang nenteng lampu. Itu jadi naik ke atas, di atas syuting, sampai ke bawah, di bawah syuting. Habis itu udah matahari terbit, kita tungguin, kita naik ke atas lagi, sampai atas syuting lagi. Jadi emang sampai sore lah kita baru balik lagi gitu. Wow, itu dia. Jadi emang non-stop. Mengeksplor tidak di Indonesia juga ada negara Korea begitu ya. Bener. Dan nanti pemirsa kita akan ngobrol lagi sama satu bintang tamu yang di dari Korea. Kira-kira seberat ini enggak dia syutingnya ya? Seberat ini apa enggak? Boleh. Nanti pemirsa kita kedatangan siapa? Makanya nonton terus. Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo.